Salam sejahtera, kita ke laporan Detik Niaga. Suruhanjaya Sekuriti SC berhasrat menubuhkan Bursa Sosial Islam bagi mengukuhkan program takbir urus alam sekitar, sosial dan korporat. Ia bagi menyokong golongan miskin dan yang memerlukan. Pengerusinya Datuk Seri Awang Adil Hussein berkata, dengan senarai produk kewangan syariah yang meluas dan komprehensif sedia ada, tumpuan harus beralih ke arah menilai keberkesanan dalam merealisasikan matlamat kewangan Islam. Inisiatif itu juga membolehkan SC mengenal pasti jurang dan kawasan untuk penambahbaikan tetapi yang sejajar dengan objektif makasid al-syariah. Pasaran Wall Street ditutup lemah awal pagi tadi. Pelabur sedang menunggu ucapan pengerusi Riset Persekutuan Amerika Jeremy Powell untuk mendapatkan petunjuk tentang hala tuju kadar faedah. Sejajar prestasi lemah pasaran Wall Street, bursa utama Asia turut diniaga rendah pada sesi awal dagangan pagi ini. Bursa Malaysia dibuka rendah pada sesi awal dagangan hari ini. Pada jam 9.30 pagi, indeks FBM KLCI susut 5.95 mata kepada 1438.72. Sementara itu, ringgit dibuka rendah pada 4.653 berbanding dolar Amerika daripada 4.643 yang dicatatkan petang semalam. Dan sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat.